Selamat siang Tribunnews, saat ini kita berada di rumah dukun pengganda uang yang diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Seperti inilah kondisi rumah dukun pengganda uang yang telah diamankan. Kita bisa lihat ada kendi, kelapa dan lain sebagainya ditemukan pada siang hari ini. Seperti inilah kondisi rumah dukun pengganda uang yang menipu korbannya dengan mengganti uang mainan. Ditambah lagi saat melakukan praktek menggunakan darah yang didapatkan dari PMI. MY, 43 tahun, seorang dukun pengganda uang di Gresik, Jawa Timur, memberikan iming-iming menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Praktik culas MY akhirnya terbongkar setelah beroperasi sekitar 1 tahun. Mai diketahui menggunakan uang mainan dalam menjalankan aksinya. Uang mainan diselipkan di antara bendel uang yang sudah ditata. Hal ini membuat korban tertipu dengan kemampuan MY yang mampu menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Korban sampai setor 2 kali, pertama 65 juta rupiah, kemudian 565 juta rupiah karena iming-iming bisa digandakan menjadi 3,9 miliar rupiah. Praktiknya YM menggunakan sesajen. Kantong darah diletakkan di sebuah wadah lalu jengkot meminum darah tersebut. Seolah-olah ritual itu mampu menggandakan uang. Tidak tahunya YM menyelipkan uang mainan agar terlihat banyak. Diketahui YM sudah beraksi hampir setahun. Dia menyewa rumah di Perum Grand Verona untuk praktik perdukunan pengganda uang selama 3 bulan ini. Satreskrim Polres Gresik saat melakukan penggeledahan menemukan puluhan kantong darah. Selamat siang Tribunnews, saat ini kita berada di rumah dukun pengganda uang yang diamankan oleh Satreskrim Polres Gresik. Seperti inilah kondisi rumah dukun pengganda uang yang telah diamankan. Kita bisa lihat ada kendi, kelapa dan lain sebagainya ditemukan pada siang hari ini. Inilah kondisi rumah dukun pengganda uang yang menipu korbannya dengan mengganti uang mainan. Ditambah lagi saat melakukan praktek menggunakan darah yang didapatkan dari PMI. Jangan lupa subscribe ya.